travel itu tidak hanya untuk pembangunan new building, tapi juga untuk melakukan perawatan pemeliharaan. Nah itu secara rutin akan terus kapal selam itu setiap kapal selam akan terus rutin kembali ke PT PAL untuk dilakukan perawatan pemeliharaan setiap 5 tahun rutin. Jadi itu income sangat besar, mencegah adanya uang dalam negeri pindah ke luar negeri. Spesifiknya dari konten lokal apa yang bisa mengambil dari kolaborasi ini? Ya dari sisi manpower, dari sisi peralatan dan macam-macam ya. Proses-proses produksi kita juga melibatkan PT Barata, ada PT-PT lokal lainnya, dan tidak hanya PT PAL ya. Belum untuk proyeksi ekspor apa ada Pak? Belum ada, untuk kapal selam belum. Kita masih learning by doing and learning by seeing, ya. Seeing and doing. Jadi transfer teknologinya sangat teliti, sangat ketat, sehingga harus benar-benar diikuti dengan sesama oleh PT PAL. Bisa dibayangkan nggak ini bisa menggantikan kapal sejenis yang mana? Loh, kalau kapal selam yang kami lakukan sekarang adalah kelas 209, 1400, 1500 ton ya. Ya, kelasnya ya, kelas itu. Dan kita tahu Indonesia sudah punya yang jauh lebih tua, yaitu KRI Cakra dan KRI Nanggala. Ya. Itu sudah mengalami uji coba berapa kali, Pak? Belum, kita belum. Yang kapal selam ketiga, belum. Jadi kita masih dalam proses penyiapan untuk launching, kemudian kita melakukan nanti adalah harbor acceptance test, kemudian sea trial, masih ada tahapan-tahapannya. Perbandingannya dengan yang lalu, dengan sebelumnya apa nih, Pak? Perbandingan apanya? Perbandingan kapal selam sekarang sama yang... Spek. Jadi Indonesia sudah mempunyai dua kapal selam dibeli dari Jerman, namanya Cakra.